Ayah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Samuel Huta Barat, merasa kecewa dengan keputusan Polri yang tak memecat Richard Eliezer dari kepolisian. Samuel mengatakan keluarganya memang mendukung Richard dalam kasus ini sebagai justice kolaborator atau GC untuk membuka rangkaian pembunuhan Yosua secara terang. Kendati demikian, Samuel tidak mendukung Richard untuk kembali menjadi anggota polisi. Samuel lantas mengingatkan bahwa Richard merupakan orang yang menembak Yosua hingga tewas. Sebelumnya, Divisi Propam Polri memutuskan tidak memecat Baradae atau Richard Eliezer dalam sidang etik yang digelar pada Rabu 22 Februari 2023. Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan ada 9 hal yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi Sidang Etik tidak memecat Richard. Di antaranya, status justice kolaborator Richard Eliezer dalam perkara kasus pidana pembunuhan berencana Brigadir J. Kemudian, Richard Eliezer mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Ramadan kemudian mengatakan bahwa Richard mendapat sanksi etika dan demosi selama 1 tahun. Selama masa demosi, Richard ditempatkan di Satuan Pelayanan Mabes atau Yanma Polri. Ramadan kemudian memastikan bahwa Polri akan menjamin soal keamanan Richard selama kembali bertugas di kepolisian. Thank you.